hari ini momen spesial untuk saya karena alhamdulillah saya ada event engagement, itu venue-nya. Sekarang saya di Lubuk Linggau tanggal 16 Oktober 2019 hari Rabu. Saya bareng teman-teman semuanya. Lihat ya, Mas. Pokoknya itu yang kerja. Ikutin keseruannya vlog. Saya jarang-jarang sih nge-vlog, cuman karena ini momen bahagia buat saya, jadi saya mau saya mau kasih lihat ke teman-teman semua. Oke. Sampai habis pokoknya. Tonton. Siap. Ini adik sepupu saya namanya Aldi, ini teman baik saya namanya Ardi. Aldi. Ini yang sering bantuin saya bangun Akadika dan ya mereka ini bantuin saya buat komentasi yang jatuh. Oke, semoga lancar untuk hari ini. Oke, boy. Kalau ini namanya Bang Deki teman-teman ya. Jadi dia yang pegang kamera vlog ini selama event ini berlangsung. Ini tukang zoom. Saya kenalin dulu sama teman-teman. Saya kenalin sama teman-teman. Teman-teman calon istri. Ini foto ya? Ini dramanya enggak, ini video. Oh, video. Oke. Ini Ziko, ini istrinya. Panjang lah mereka tolak dramanya. Drama. Penuh dengan drama. Saya mau ngomong apa hari ini, tapi ini nanti prosesnya kalian nikmatin aja. Yang jelas, sorry saya sering telat upload karena memang banyak banget urusan yang harus saya selesaikan dari teman. Tapi hari ini kita acara happy-happy aja, jadi mungkin vlognya lebih banyak yang diambil dari teman-teman saya ketimbang saya terima. Oke? Acaranya udah dimulai. Salah. Saya datang ke sini dengan niat baik. Intinya adalah saya ingin meminang anak dari keluarga ini dan mudah-mudahan semua merestui. Terima kasih. Isyarat ya. Iya, kalau ini oke. Okay. Enggak oke ya, nanti dijawab ya. Oke, ayo bisa ya. Dika, boleh jawab pertanyaan saya ya Dika ya, dengarkan baik-baik. Dika lahir 14 April 1989. Iya. 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 Benar. Benar. Iya, tepuk tangan dari sekalian. Benar, Dika. Iya, yang kedua, Dika, tahukah engkau bahwa Ayu lahir pada tanggal 4 Desember 1992? Iya, dijawab benar. Gimana? Salah! Aduh, melangkah mundur 4 langkah ini. Tadi sudah maju 5 langkah ini untuk menerima ya. Ada 3 pertanyaan lagi ya Dika ya. Baik. Ayu dan Dika suka sushi. Apakah benar? Ayu? Iya, benar. Iya, ini hobi makanan Jepang ya. Suka ya? Oke. Baik, 5 langkah ditambah Ayu. Iya. Kemudian Ayu kenal Dika pada tahun 2000
12. Apakah iya atau tidak? Iya, gimana ya? Iya, benar. Tahun 2012. Artinya di sekarang sudah 7 tahun mereka ini kenalan ya. Mantas. Hati kepincut sedikit dengan Ayu ya. Baik. Pertanyaan terakhir. Dika hobinya fotografi. Ya, dijawab. Benar gimana Ayu? Benar. Iya, hari sekarang tuntas sudah kalian pertanyaan-pertanyaan ini, maka Ayu boleh. Iya, Dika. Niat-niat Dika hadir sekalian sudah tercapai. Ini dari Lubuk Linggau ke Bengkulu, ini Bapak Ibu sekalian, walaupun agak jauh, namun itulah naik namanya asmara. Iya, satu pantun untuk Dika dan Ayu. Iya, alangkah jauh dusun Babat melangkah sungai Gajah Mati. Mabuk racun dapat diubah, mabuk linjang setengah mati. Iya, boleh diterima Ayu. Waduh, luar biasa sekali. Ya, boleh dong salaman dulu, Ayu, sama Dika. Iya, insya Allah di kalian pertalian ini akan membawakan keberkahan bagi Ayu dan Dika. Iya, dikarenakan pucuk pawu rantingnya bercabang, kumbang merayap yang gembira. Dari jauh, Andika datang terbang dengan sayap as. Dari apa yang saya rasakan juga kepada Ayu, supaya orang yang hadir di sini juga tahu dan mengerti. Mungkin buat yang sudah kenal kami dari awal, keluarga, teman-teman sudah tahu bagaimana kami berjalan. Dan saya sampai di sini, sebenarnya saya juga tidak pernah menyangka bahwa saya akan berdiri lagi di sini. Mohon maaf saya terharu, jadi terlalu banyak yang saya lewati untuk bisa sampai di sini. Saya pernah merasa bahwa hubungan ini akan selesai pada saat itu. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kami lagi. Sampai hari ini saya sangat mencintai Nurul Ayu. Saya tidak berencana menangis hari ini, tapi saya tidak bisa menahan semuanya. Yang jelas, saya datang ke sini sebagai laki-laki yang baik. Saya akan terus belajar untuk jadi laki-laki yang baik, untuk jadi suami yang baik untuk Nurul Ayu. Ayu, dengan ini kakak sampaikan bahwa di sini kan kakak sekali lagi untuk dekat sama Ayu, untuk menjadi imam yang baik untuk Ayu. Insya Allah kakak bisa jadi suami yang baik untuk Ayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi deg-degan ya. Untuk pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada keluarga Kadika yang sudah hadir hari ini dan datang jauh-jauh dari Kota Bengkulu. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga saya karena telah memberikan dengan doa segala macam bentuk yang mereka berikan kepada saya dan sudah menjadi bagian dari cerita antara saya dengan Kadika. Saya selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan yang terbaik. Karena bagi saya menikah adalah ibadah yang tanggung jawabnya itu sangat besar dan harus mempunyai persiapan yang matang. Dari saya pribadi seperti itu. Untuk Kadika, terima kasih banyak karena sudah menjadi teman baik saya
selama ini. Tetapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelumnya. Dari hati saya yang paling dalam, apakah kakak sudah siap untuk menjadikan saya seorang istri? Insya Allah siap. Apakah Kak Dika bersedia menerima kekurangan yang ada di dalam diri saya? Insya Allah kakak terima. Karena Ayu lebih bisa menerima, lebih bisa menerima keadaan ini yang sekarang sudah seperti ini. Ayu masih mau terima dan ya kakak tentu akan lebih menerima Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Atas restu dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima lamaran dari Kak Andika Nugraha Media Utama. Iya, kita berikan aplaus. Baik, ini sekalian, 7 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk menyatukan dua hati ini. Dan pada sore hari ini, tanggal 16. Ya. Boleh langsung tangannya. Ibu maju ya, Bu. Ibu maju, kita maju. Oke, siap. Gantian ya, iya. Air mawar di dalam cangkir disimpan kendi di bawah parang. Sedari awal hingga akhir, sayangku tercurah untukmu seorang. Amin, ya Rabbal Alamin. Sapu rumah hingga bersih, atapnya satu di bawah pergi. Wahai Ayu tatap mataku, wahai kekasih, cintaku satu takkan terbagi-bagi. Amin, ya Rabbal Alamin. Iya. Tandung, ya. Boleh dipeluk ibu, calon mantunya. Iya. Iya. Baik, selanjutnya ibunda Ayu kepada Dika. Ya. Ayu akan hidup dari Dika. Tak usah menggurui, dia itu kepala suku. Perlu kamu ketahui, kamu adalah semangat hidupku. Terbiasa sekali hari ini sekalian. Ya. 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 Dan Bayu, semoga one step closer, semoga cepat langsung diberikan, tidak ada hambatan ke pelaminan. Doa juga untuk kita bersama yang hadir pada sore hari ini. Perkenan Bapak Joswadi. Oke, ternyata hari ini aku dibohongin sama beliau. Katanya ngajakin ngejob, ada klien disuruh di tempat tinggal aku. Gak taunya ngajakin ke Linggau. Ternyata yang hari ini itu engagement itu orangnya tuh kurang ajar. Dan selamat untuk Bang Dika dan Mbak Ayu sebagai salah satu orang yang tahu ceritanya. Semoga rukun-rukun terus sampai kakek nenek. EJP. Selamat malam teman-teman. Selamat buat Bang Dika. Semoga happily ever after sama Mbak Ayu. Bisa. Ya, terima kasih teman-teman. Seperti itulah caranya. Jadi ini namanya Ayu.
insya Allah jadi istri saya nanti. Ya, terima kasih untuk yang udah nonton video ini. Terima kasih untuk yang udah datang. Buat semua keluarga, buat semua teman-teman semua. Mohon doa restunya. Ya udah, itu aja. Bingung. Terima kasih.